Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Kesan apabila kita meninggalkan Al-Quran. Kesan apabila kita meninggalkan Al-Quran. Jadi, adalah beberapa poin yang saya sharekan kepada tuan-tuan perempuan pada hari itu. Dan saya nak sentuh sikitlah. Tuan-tuan perempuan, disebabkan kita berada di tahun baru ini, jadi suka untuk saya cerita balik, kan, cerita semula kenapa kita perlu dekat dengan Al-Quran ini. Kenapa kita perlu dekat dengan Al-Quran? Ya, dan apakah kesan sekiranya kita jauh dengan Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quran? Pertama, kita kena sedar bahawa Al-Quran ini kalau kita tinggalkan sehari, ya, dia akan tinggalkan kita seminggu. Saya ulang, tuan-tuan perempuan, Al-Quran ni kalau kita tinggalkan dia sehari, dia akan tinggalkan kita seminggu. Kita tinggalkan Al-Quran seminggu, dia akan tinggalkan kita sebulan. Kita tinggalkan Al-Quran ini sebulan, Al-Quran akan tinggalkan kita setahun. Kita tinggalkan Al-Quran setahun, Al-Quran akan tinggalkan kita buat selamanya. Cuba kita letakkan itu sebagai sifir. Kenapa kita perlu dekat Al-Quran lah, dan bagaimana kesannya nanti. So, tuan-tuan perempuan, kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah dustur, sebagai undang-undang, petunjuk kepada kita, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi nak tak nak, kita tak akan mampu lari daripada petunjuk. Kan banyak dalil-dalil, nas-nas yang Allah telah firmankan, Allah rakamkan dalam Al-Quran berkenaan dengan ayat-ayat tentang peringatan, berita gembira dan sebagainya. Dan semuanya itu berada di dalam Al-Quran. Macam mana kehidupan bermulanya Nabi Adam AS dan seterusnya, bagaimana berlakunya jalan cerita ketika kita nak menuju pada hari pengakhiran, iaitu hari kiamat nanti. Semua tu dah dicerita. Jadi sebab tu kita tak boleh lari daripada petunjuk. Jadi kehidupan kita, kita sebagai manusia ni, hidup di atas dunia ni, panduan kita dua je, Al-Quran dan Sunnah. Semua tahu tu, kan? Tuan-puan pergi ceramah mana-mana, dah dengar benda tu dah berulang kali dah. Al-Quran itu juga Sunnah adalah petunjuk kita. Jadi kalau kita lari, maknanya kita lari daripada petunjuk. Kita jauh dengan Al-Quran, kita lari daripada petunjuk, daripada pedoman Al-Quran itu sendiri. Sebab tu kita tengok banyak berlakunya masalah sosial yang terlalu tak boleh dikawal, kan? Masalah anak-anak kecil yang tidak, orang kata apa, budak-budak ni lah yang nak meningkat dewasa, bila tak ada tarbiah, tak ada didikan dalam diri. Okay, so sebab tu mudah melakukan benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Jadi benda tu perlu dibendung daripada awal. Dengan apa? Dengan Al-Quran tu tadi. Jadi banyaklah kalau kita cerita, faktor mak ayah juga main peranan dan sebagainya. So apa point dia, tuan-puan? Ingat, Al-Quran sebagai petunjuk. Kita takkan mampu lari, kita tak boleh lari, sebab kita orang Islam. Dan Al-Quran inilah sebagai benteng kita, dan nak membezakan antara kita dengan orang-orang kafir. Itu je. So insyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sharekan ini, tuan-tuan perempuan dapat ambil pengajaran sebesedikit, ya.